Oke, guys, balik lagi sama gue Firman sudah di Sarjana Musik Tech. Hari ini kita punya requestan teman-teman, ini udah cukup lama ya teman-teman, mohon maaf ya. Ini ada dari manusia bumi. Oke, siap. Dia merequest Fiction Junction Liminality, judul lagunya. Oke, dari Yuki Kajiura juga, Kak. Baroque plus classical. Oh, maksudnya apa ini? Ini lagunya satu atau dua ini teman-teman. Ini karena linknya cuma satu ya. Kita coba akan reaction link yang ini teman-teman ya. Yuki Kajiura Live Fiction Junction Liminality 2014. Oh, enggak, satu lagu teman-teman ya. Ternyata ya. Oke deh, ini thank you buat untuk manusia bumi yang sudah merequest CD ini. Untuk kalian yang pengen request juga langsung aja di bawah teman-teman ya. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja coba kita reaction akan jadi seperti apa video ini. 3, 2, 1. Oke, sekitar 5 menit 14 detik ya. Ini biasa agak classical-classical gitu ya. Opera-opera gitu guys, kalau Fiction Junction. Wow, depannya ini udah ambience-ambience yang agak-agak creepy gitu, agak-agak menyeramkan ya. Ini biasa dipakainya tuh di film-film gitu ya biasanya. Oh, langsung menggunakan vokal klasikalnya dia. Mainnya di head voice ya, di atas ya. Alright. Wah, ini enak banget. Dinamika mereka tuh selalu enak, teman-teman ya. Alright. Oh, musiknya live. Gue suka nih. Akan lebih lebar, lebih tebel. Wow. Suara mereka nih kayak suara kayak direkaman, diedit gitu loh teman-teman. Tapi nggak, sebenarnya mereka live ya. Saking rapinya. Oh, berempat. Si Yuki itu yang kiri ya. Kalau Fiction itu kan yang kanan ya, yang bajunya sama ya. Eh, bajunya sama nggak sih? Musiknya sih agak-agak slow rock gimana gitu, tapi agak-agak slow rock zaman dulu gitu. Oh, nice. Wah, enak banget ya. Pecah suaranya di sini mereka bener-bener pecah suara yang beatnya tuh sama, tapi nadanya yang beda ya. Jadi pecah suaranya murni gitu guys, bukan yang saut-sautan gitu ya. Nice. Ini gue yakin nih kalau nggak ada musik pun masih kedengeran chordnya karena dari suara mereka. Biolanya asik. Oh, kerasa akustik banget biolanya ya. Nggak pakai efek apa-apa. Pakai reverb aja, guys. Oh, ini salah satu vokal grup menurut gue yang paling rapi sih mereka. Alright. Ini ya si Yuki Kajiuranya ya teman-teman nih. Oh, suaranya ada itunya. Gua nggak tahu ya Yuki Kajiura itu yang mana teman-teman. Kalian coba kasih tahu gua deh. Benar gak yang ini? Ada. Ada kayak cengkoknya gitu loh guys dia.
Nah, ada itunya ya. Kayak orang India gitu, guys. Nah, di sini baru pecah suaranya saut-sautan nih. Wow, drumnya juga slow rock banget ya. Musiknya ini loh, seluruhan slow rock loh, guys. Alright. Head voice semua ya permainannya. Memang klasik banget sih, guys. Cara mereka nyanyi walaupun bukan lagu klasik, pop tetap pop biasa. Oke. Oh. Jernih banget. Selesai? Oke. Yuki Kai Kajiura Fiction Junction Liminality 2014. Oke, thank you untuk request-annya manusia bumi ya. Ini selalu mereka nih memang cenderung fokus itu ke vokal, teman-teman. Vokal yang lebih ke classical gitu ya, nggak yang nyanyi secara ngepop. Karena kalau classic itu memang dia lebih ke head voice gitu, teman-teman. Dan di sini gue sukanya mereka selalu pitch-nya ya, nadanya itu nggak pernah meleset sedikit pun ya. Makanya tadi gue bilang itu kayak direkaman, kayak diedit suara, teman-teman. Tapi padahal enggak, mereka di sini benar-benar live ya, teman-teman ya. Oke deh, thank you sekali lagi untuk manusia bumi yang sudah merequest video ini. Untuk kalian yang pengen request-request langsung aja di bawah, dan ini pasti akan gue reaction tergantung dengan antriannya, teman-teman ya. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu lagi di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye. We'll be right back.